Tuan-tuan, maka sistem wakalah itu sebenarnya memudahkan urusan negara dan urusan manusia, termasuk urusan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهجا نهجه إلى يوم الدين أما بعد Tuan Imam dan seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpah kurnianya dan izinnya di malam ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, masih diberikan kesihatan oleh Allah, masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk sama-sama kita menghadirkan diri semula malam ini dalam rutin kita. Dan malam ini tuan-tuan dan sekalian, kuliah maghrib Selasa minggu yang ketiga yang saya baru perasan, tak main banyak kali dah baru perasan tuan-tuan, 2 bulan dah noh saya tertangguh untuk hadir ke kuliah ini, dan malam ni insya-Allah kita akan sambung semula. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum kita sambung tajuk kitab kita ini, sukalah saya hendak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang suatu isu fiqah yang melibatkan suatu bentuk pemberian seorang ibu kepada anaknya. Maka pemberian itu menjadi apa? Pasal apa? Sebab ada orang tanya. Tanyaannya, pertanyaannya ialah, soalannya ialah, dia kata lagu ni. Mak dia kata, gelang-gelang emas aku, aku berikan kepada anak bongsu aku bila aku mati. Hampa semua, jangan tuntut apa dah lepas ni. Dan tuan, itu soalan. Soalannya, gelang meh mak tu jadi apa? Saya ulang lah, takut-takut tak pernah dengar. Mak kata, gelang-gelang emas saya ini saya beri kepada anak bongsu saya bila saya mati. Hampa jangan tuntut apa-apa. Maka soalan yang ditanya, bila mak kata lagu tu, meh tu, gelang meh tu jadi apa? Hebah, wasiat ataupun pusaka? Sebelum jawab soalan ni, agak-agak mak tu orang mana? Sebelum saya jawab soalan tu,
agak-agak tuan-tuan perempuan, mak tu orang apa? Orang mana agak-agak? Mana nak tahu noh? Ustaz habaq nama pun tak. Nah, jadi nak tahu lagu mana? Tahu tang dia cakap tu lah. Gelang mah aku ni kau berikan anak bongsu aku bila aku mati. Hampa semua jangan tuntut apa-apa dah. Orang Kedah. Nah, pasal dia kata hampa semua tu. Baik, tak apalah tuan. Itu teka-teki saja. Jadi, kalau tengok pada ayat awal. Aku beri gelang emas ini kepada anak bongsu. Kita akan perasan jadi hebah. Jadi hebah. Hebah maknanya, tuan-tuan bos sekalian, beri satu harta kepada orang lain semasa kita masih hidup. Dan beri itu pula leletu. Bukan kata esok lusa tulak tunggu nak bagi leletu. Dia terima. Baik. Jadi, adakah pemberian tadi disebut sebagai hebah? Jawapannya tidak. Pasal mak dia kata apa? Bila saya mati. Bila mak kata bila saya mati, maknanya gelang meh tu bila aku mati baru beri ke anak bongsu. Lagi aku hidup, sorry. Baik, bila tengok tang dia kata bila aku mati atau bila saya mati, dia telah menjadi wasiat. Jadi apa? Wasiat. Apa wasiat? Beri sesuatu harta kepada orang lain setelah kita mati. Kita wasiat tu masa kita hidup. Dan harta tu dia akan dapat lepas kita mati. Maka dia namanya wasiat. Contoh, saya kata saya wasiat harta saya ni, handphone saya ni kepada Tuan Iman. Contoh sahaja. Bukan sungguh. Handphone saya ni saya wasiat, saya beri kepada Tuan Iman setelah saya mati. Yang tu tu orang panggil apa? Wasiat. Pasal apa wasiat? Sebab lepas mati kita baru bagi kat dia. Baik. Wasiat ke ustaz nak yang mak dia kata tu nanti dulu. Kerana ibu tadi dia telah berwasiat gelang-gelang emasnya kepada anak bongsu dia. Anak bongsu dia ni ialah waris dia kalau dia mati. Tuan-tuan, kalau mak dia mati, anak bongsu tu boleh pusaka tak? Anak kompon boleh lah. Pasal apa? Anak itu waris. Bila anak itu waris, kena ingat satu kaedah. Tidak boleh wasiat kepada waris. Nampak nak? Tak boleh wasiat kepada waris. Hebah tak jadi, wasiat tak jadi. Hebah tak jadi sebab dia kata bila dia mati baru dapat. Wasiat tak jadi sebab anak perempuan itu waris dia. Maka tak boleh wasiat kepada waris kita. Maka jawapan yang paling tepat atau yang tepat ialah gelang emas itu menjadi pusaka setelah ibu dalam pusara. Boleh? Ha, itu dia punya soalan, nampak senang. Jawapan pun taklah payah sangat. Tetapi bagi saya, kesan di sebalik kata-kata ibu itu nah cukup besar dalam hubungan adik-beradik. Anak beranak ramai. Kak Long, Kak Ngah, Kak Lang, Kak Cik, Kak Tam, apa lagi? Kak Su. Tiba-tiba mak dia kata, gelang emas ni berikan anak bongsu saya. Kemudian lepas tu mak tu sakit.
Kak Suri ni duduk Kuala Lumpur. Kak Long duduk Kuala Kedah. Mak duduk tambak bunga. Siapa yang tunggu mak sakit? Anak-anak biasalah. Kak Su berkata, mak okey tak? Mak okey tak? Mak sakit kan? Lagu tu lah Kak Su ni. Hak dapat gelamah tu. Tak dapat lagi pun baru berjanji. Kak tengok elok lah, ajak kak dia pula. Kan? Cik duduk Kuala Lumpur, jauh nak buat lagu ni, PKP pula. Nak ambil surat polis, payah dia kata, polis banyak tanya. Contoh, Kak Long jawab apa? Hang lah tunggu sebab gelamah mak bagi hang. Betul tak sebab contoh ni? Mungkin dia tak gamak kata. Tapi mungkin ada yang gamak kata. Tapi kalau tak kata pun, hati terguris luka. Nah, tuan-tuan, saya saja yang tu saya selit di sudut pengajarannya. Maka tak boleh mak ayah ini membezakan pada pemberian zahir harta benda berbeza-beza untuk anak-anak. Kena adil. Kalau tak adil, musibahnya tuan, hubungan kekeluargaan. Tapi orang baik ni tak apalah tuan-tuan. Semua sangka baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Tapi kebanyakannya, dia main perasaan iri hati, dengki, hasad, nah, cemburu, macam-macam. Baik. Itu soalan yang saya nak kongsi. Selesai saya kata dah. Baik, tuan-tuan terterwih bacaan kitab kita ni. Tang mana ada? Aman. Muka surat. Tuan masjid ni koi luas, saya tak puas ni kali pertama mai. Lepas luas, tuanlah duk luas lagi-lagi nak pusing saya. Dan tak apalah tuan. Nah, tahniahlah masjid baru. Tambahan baru. Baik. Kita hari tu tuan masuk dalam tajuk gadaian. Ha? Baik. Ingat gadaian pun tuan dah selesai dah. Nah. Baik, tuan-tuan kita akan masuk tajuk, orang kata apa ni? Dari ikut tajuk baru kita lah. Muka surat 39 lah. Saya langkau sikit lah tuan-tuan. Duk gadaian ni dekat 2 tahun dah tak habis lagi. Hujung 2020, awal 2021 tuan-tuan. Nah. 2 tahun dah baca. Ikut angka tahun lah tuan-tuan. Bahasa ke mai 9 sekali. No? Baik. Jadi kita kira selesai lah tuan. Jadi kita pindah sikit tajuk baru kita pada muka surat 39. Iaitulah bab wakalah. Bab yang cerita hukum syarak berkaitan dengan kontrak wakalah. Agents. Agency. Wakil dan sebagainya. Tuan-tuan, rupa-rupanya wakalah ni suatu tajuk yang besar dalam fiqah. Dan sistem wakalah hari ini saya dapati pada semua perkara menggunapakai wakalah ni. Tuan-tuan perasan tak? Cuma istilah yang berbeza. Daripada start bab ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Kalau tuan-tuan perhati, banyak isu yang dia akan guna sistem wakalah. Apa makna wakalah? Ialah perkataan wakalah boleh dibaca dengan wakalah. Ataupun wikalah. Dua wajah, dua cara baca. Wakalah ini pada logat, pada bahasa ialah serahan. Serahan, serah. Macam tuan duduk petang-petang, tiba-tiba bunyi assalamualaikum. Buka-buka pintu tengok, van GNT. Ah, hantar apa pula dah.
Nah, dia pun sign siap nak terima. Kita pun sign lah tuan, terima barang tu. Masa dia serah tu, dia serah barang tu, itu adalah makna wakalah pada bahasa. Nah. Baik, kita kadang-kadang nak pergi minang tuan sekalian, anak terona kita. Nah, nak cakap sendiri gagak. Akhirnya ajaklah Tok Imam ke, Tok Bilal ke, Tok Syak ke, ustaz ke, hak yang biasa bercakap. Nah, lepas dia habak, siap-siap di rumah. Siap lagi, Tok Imam wakil saya ana. Awak, saya serah Tok Imam, dah eh, cakap saya nak minang anak terona saya ni lah. Nah, lepas siapa? Tak cakap sendiri. Saya dulu pun orang ni cakap juga. Dia buat lagu tu lah, lepek-lepek tuan. Nah, nak habak kata tak biasa tu. Nah, segan. Okey, serah kata imam lah. Cakap siap bagi pihak saya. Kalau dia pahabak 10, minta kurang sikit. Kalau boleh lah, diskaun sikit. Kan? Kalau boleh, pukul borong semua. Mas kahwin dengan belanja siap dalam tu. Nah, tak ada hantaran apa dah cara nak jimat ni. Kita pesan bagi dia. Tuan-tuan, itu namanya wakalah pada bahasa. Baik. Tuan-tuan, law ni, kan, isu banyak orang susah. My PKP ni perlu pada bantuan. Zakat pun turun lah tuan. Bagi beras, bagi apa-apa kan, bagi duit ringgit, bagi duit ringgit. Itu namanya serah. Serah itu makna wakalah, wakil. Seperti firman Allah Ta'ala, tawakkaltu ala. Tuan-tuan, kita sebut tawakkaltu ala Allah. Fatawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Itu firman Allah Ta'ala. Fatawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Tuan-tuan perasan tak? Nah, perkataan wakalah ni, wakil-wakil ni, ejen-ejen ni, serah-serah ni yang tuan-tuan sebut selalu tawakkal. Tawakkul. Tuan-tuan perhati kalimah tawakkul tu, ta waw kaf lam, tawakkul. Dia ada waw kaf lam, wakalah. Tawakul makna apa? Kita berusaha untuk terserah diri kepada Allah Ta'ala. Tuan, itu makna wakalah. Serah diri kita kepada Allah Ta'ala. Baik, selepas kita berusaha, selepas kita berikhtiar, kita pun serah kepada Allah Ta'ala. Baik, sebab tu kalau contoh yang dia kata, tawakkaltu 'ala Allahi, yakni saya serahkan perkara saya kepada Allah. Itu makna wakalah, wakil pada bahasa. Tuan-tuan, hak mana si abang ni tak lari daripada amalan kita. Itulah makna dia. Baik. Maknanya pada syara', iaitu seseorang menyerahkan pekerjaan yang ia boleh kerjakan dengan sendiri, perkara yang menerima ganti, kepada orang lain supaya mengerjakannya dalam masa hidupnya. Itu makna wakil. Saya yakin kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan boleh jawab seorang satu contoh wakil yang duk berlaku zaman law ni. Bahkan kita pun duk beramai wakil ni, tak perasan. Nak panggil kenduri menikah, betul lah. Nak panggil kenduri menikah tuan-tuan sekalian, nah, PKP tak teruk sangatlah, pasal tak boleh ramai. Kalau PKPB macam kita ni, dia bagi ikut luas kawasan. Hari tu ni 250 orang satu sesi. Orang cerdik sehari buat 2 sesi, bagi 500. Hak raya lagi buat 2 hari kenduri, boleh 1000. Ha tuan-tuan, jangan silap tengok kad, tengok berelok dengan jam. Tuan-tuan pergi kenduri tak tengok jam nanya. Pergi belah petang, dia tanya kad tak kad. Nah ni dia, oh Pak Long main petang apa? Pak Long hak pagi tadi. Boleh Pak Long balik siap? Ha tuan-tuan nak habak kata. Nah, wakil lah tu. Cerita ni, kad ada 50 keping. Nah ambil, hang aku wakil panggil kenduri rumah aku. Sekian tarikh kepada 50 orang ni. Kan? Nak panggil siapa ni? Ikut hang. Ha tu lagi sakan. Kita pupus senarai lah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50 orang. Ni nama hang panggil. Serah tak?
Serah ke tak? Serah apa tu? Serah urusan panggil kenduri rumah kita. Boleh buat sendiri tak? Boleh buat sendiri tak? Boleh. Tapi dia nak minta tolong orang. Itu makna wakalah. Termasuklah tuan-tuan sekalian, wakil rakyat. Nah, DUN ataupun parlimen. Wakil Dewan Undangan Negeri. Wakil nah parlimen. Makna wakil apa ni? Rakyat yang dah pangkah dia tu, yang dia menang tu dah serah kat dia lah. Tolong fikir sebab kami ni. Nah, pi wayak ke DUN no. Atau wayak ke parlimen no. Kami dah okey kemu. Nampak tak ni? Ibarat kata wakil rakyat adalah wakil kita. Yang kita serah kuasa kat dia untuk dia fikir pasal kita, kan? Buatlah dasar ke, polisi ke, apakah di tempat yang bersesuaian. Betul lah tu. Faham kan? No? Ni dah lah tentu lah dia pergi pangkah pun jadi wakil dia. Tiba dia bercakap lebih daripada wakil dia pula dah. Orang pembeli siapa yang wakil rakyat sebenarnya? Kan? Dah serah ke dia, bagi dia fikir ah, kita bincang dengan tu okey lah. Tuan-tuan, contoh sahaja. Dan saya nak corner sikit tuan, luahkan tajuk wakalah ni. Perasan tak? Dalam bab ibadat. Lah ni, banyak tuan-tuan, kalau iklan dalam radio, IKIM. Dalam TV kadang-kadang. Dalam Facebook, keluar sedia. Iklan WhatsApp pun terbit juga. Ialah siapa-siapa nak buat akikah di tanah suci Mekah. RM 250 ringgit saja untuk kambing. Hu, kita kata murah yang amat. Tempat kita ni, tuan-tuan, mahal nak mampuh dia kata. Hak kawan tu lah. Hak kawan yang baca iklan tu tu. Faham ke dah? Oh, dia tahu murahnya Mekah tu. 250 lah. Eh, tempat kita mahal nak mampuh dia kata. Dekat 1000 kalau cukup umur. Tu pun halus. Contoh, dia pun kontak lah nombor yang bagi iklan tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni berminat nak sertai program akikah di Mekah. Dah guna cara dia. Dia tetap payah. Cara paling senang bagi duit. Weh, apa ustaz mula minta duit dah. Kena minta lah maklumat diri lu dah. Nama apa, duk mana, untuk siapa, tahan kira. Ni jawapan dia. Mula-mula, main bagi duit dulu. Nah, hal lain kita sembang kemudian. Buat contoh, kita pun setuju. Kita pun isilah borang. Kita pun bank in bagi kat dia. WhatsApp resit tembak pergi kat dia. WhatsApp. Okay. Saya serah pada tuan untuk buat akikah untuk anak saya di Mekah. Wakil tak tu? Itulah bab apa? Bab ibadat. Lebih clear lagi tuan-tuan sekalian ialah haji badal. Haji badal tuan-tuan maknanya apa? Wakil lah lebih kurang. Ada orang tu tuan-tuan sekalian dia mati tak sempat buat haji. Tapi dah wajib masa hidup. Tapi duduk kalut. Nah, akhirnya tuan haji kelut. Masuk dalam kubur tuan tak ada buat haji. Akhirnya tuan anak cucu ni fikir kata nak kena buat haji ganti bipak dia pah. Nak pergi sendiri buat badal haji untuk pak, kita tak buat lagi. Syarat nak buat haji badal, orang yang nak buat tu mesti dia buat untuk dia dulu. Haji pula setahun, sekali haji saja tak boleh dua. Setiap orang hanya boleh buat satu haji untuk satu tahun. Mustahil pada syarak, tuan-tuan, mustahil pada akal kita dan tak boleh pada syarak setahun haji buat dua kali. Maka mau tak mau, anak cucu ni fikir nak buat lagu mana, kita lantik seorang manusia ni buat haji bagi pak kita yang telah pun meninggal dunia. Cepuan pi cepuan mai 3,500. Habuan dia buat haji badal-badal untuk pak kita yang mati tadi. Boleh ke tak? Boleh tak? Buat haji badal.
Haji Bedi orang panggil dulu ni. Dulu orang tua panggil Haji Bedi. Boleh ke tak? Sah pada fiqah. Badal, ganti. Baik, itu bab ibadat. Termasuk tuan-tuan puan sekalian dalam bab muamalat cukup-cukup banyak. Ni, tajuk kita ni, wakil ini dibincang dalam bab muamalat. Contohnya lagi banyak, tuan-tuan. Saya akan sebut satu lagi lah. Dan yang ketiga, dalam bab munakahat, ada tak wakil? Ada tak wakil? Ada tak wakil? Ada. Contohnya, wakil wali. Pak ada, tapi dia kata, saya tak boleh. Kau saya akan nikah, pengsan saya. Pasal apa? Tak biasa. Takkan tak biasa kot? Hak biasa terima dulu ni. Hak angkat tak biasa lagi. Takkan tak biasa kot? Tak. Anak ni hak suluh, hak mula-mula. Baru nak nikah. Habis tu, oh, saya takut. Takut. Dia berketak ke apakah jenuh saya, dia kata. Habis tu nampak lagu lah. Tok Imam tanya. Nak sah kata Imam? Aku juga. Nah, tak apa lah. Jadi Tok Imam pun setuju. Nah, jadi kita wakil betul imam untuk jadi wakil wali ganti kita ni untuk menikahkan anak kita. Boleh ke tidak? Banyak berlaku lagu tu. Saya baru tahu tuan-tuan sekalian rupanya. Hab cakap derah tak mana kungkang kungkang cakap. Tepuk meja lah kata orang lebih kurang. Kau sembang tu kedai kopi suara dia derah sekali. Tidak? Tajuk apa pun komen dia yang kemas sekali. Vaksin pun tak kena, SOP pun tak kena. Komen cukup dorah akan nikah wakil ketua imam. Tema kita hang ni satu benar. Semang muka min dorah. Hanu tak kena, hani tak kena, akan nikah wakil kat aku juga. Dah saya bukan itu, saya sakit takut suara dorah. Dorah tak apa, sekampun ngak lagi bagus. Dah saya tak soal kata saya lah, mu tu sebenarnya mu tu takut. Royak gitu. Nah, tapi isu saya boleh mewakilkan kepada orang lain menjadi wali nikah anak kita. Selesai. Dan yang kedua, kalau pengantin lelaki tu yang pasien tak cukup sifat. Contoh belum mumayis. Contoh belum berakal. Ataupun yang keduanya, pengantin lelaki tu orang gila. Tuan-tuan, orang lelaki hak gila ni boleh menikah tak? Orang lelaki yang gila. Gila mental. Sekretari. Ada saya canyur rambutan. Orang gila ni yang lelaki boleh menikah tak? Sah menikah tak? Tuan kata mana saya tahu, saya tak bisa gila. Ha, lekeh. Jawapannya boleh. Tetapi oleh kerana dia tidak waras, dia tak boleh terima nikah. Habis tu ustaz, dia kena wakil pak dia. Pak dia wakil atas diri dia. Makna pak kepada pengantin lelaki yang gila tu, pak itu akan terima nikah bagi pihak anak yang gila tadi. Contohlah, nah, berkahwin dengan perempuan. Pengantin perempuan. Nanti pengantin ayah dia pun akad nikah. Yang terima sambut tangan tu pak lelaki yang gila tu. Maka pak dia kata, aku dengan ini nikahkan dikau. Yang mewakilkan anak engkau Pulan bin Pulan dengan anak aku gini 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 mas kawin sekian tunai. Pak dia kata, aku terima nikah wakil dari pihak anak aku tuan. Maka ketika itu sudah sahlah perempuan tadi bersuamikan orang gila. Faham lagi tak? Nak bincang wakil tu luas penggunaan dia. Boleh. Dan yang berikut dalam bab jenayah syariah.
La ni, tuan-tuan, ada orang jadi kaya dengan sebab sistem wakalah ni dalam bab jenayah syariah. Saya sebutlah, ada orang jadi kaya raya menjadi wakil ejen ini dalam bab tentuan perundangan, bab penghakiman. Siapa ustaz? Pendakwa raya. Siapa ustaz? Peguam bela. Sepatutnya yang dakwa ni tuan hak. Tapi tentuan dia biasanya pakai lawyer. Tentuan apa makna pakai lawyer? Apa makna pakai lawyer? Lawyer tu muntah pula. Apa makna pakai lawyer? Maknanya saya wakilkan kes saya ini kepada Pulan bin Pulan untuk bawa pergi ke mahkamah. Wakil tak tu? Wakil ke tidak? Wakil. Itu pendakwa raya. Peguam bela pun sama. Tertuduh kata OKT. Ni saya ni depa tuduh saya gini. Ni kertas pertuduhan. Saya ni nak minta tuan tolong jadi wakil saya. Jadi peguam bela kes saya ni. Nampak dah? Ha, tuan-tuan. Jadi peguam bela ni pun duduklah bersila. Hang duduk sat. Mari kita bincang sat. Lagu mana kes ni gini. Tak apa, nanti aku bercakap bagi pihak hang di mahkamah. Dia panggil apa? Peguam bela. Wakil tak tu? Wakil ke tidak? Wakil juga. Nampak tak ni? Tuan-tuan, maka sistem wakalah itu sebenarnya memudahkan urusan negara dan urusan manusia, termasuk urusan agama. Tuan-tuan, kalau kerja semua kena buat kenderi, mati. Nah, mati kita. Teruk. Nah, tuan-tuan bos sekalian. Termasuk tuan-tuan hantar anak pergi sekolah tu, wakil cikgu suruh mengajar anak kita. Sepatutnya mengajar kenderi, ya. Betul tak? Dia, saya nak mengajar apa ustaz, saya pun malas pergi mengaji. Yang pak tu pun. Habis tu, hantar anak pergi sekolah dah senang. Bayar gaji kat cikgu, wakil dia mengajar anak saya. Wakil juga lebih kuranglah maknanya. Dengan cerita ringkas saya ni, tuan-tuan dapati bahawa Masya Allah Tabarakallah, sistem wakalah wakil ejen itu terpakai luas dan meluas dalam semua isu-isu fiqah dan kehidupan manusia. Betul tak? Nah, tuan-tuan, kadang-kadang hak-hak yang okey jugalah. Kita nak pergi kedai, tiba jalan nampak, nak pergi mana palong? Nak pergi kedai sat? Ha, minta tolong sat boleh tak? Gas saya habis, tolong beli sat boleh tak? Ha, boleh. Mana tu gas? Di dapur, boleh ambil sat tak? Tuan-tuan, siapa tahu lagu tu? Nen, kita berakat lah tuan gas. Dia tak ada satu lagi boleh tak? Dia buat tekat dua tong sedah. Tuan-tuan, dia wakil sungguh. Dan dah lah kita pun tiga selendeng. Dan you minta tolong beli tonggeh pula, tukar tonggeh. Ingat kau sebutir dua. Kita lah kereta baru tuan, plastik pun tak koyak lagi. Allah, pick up 40 kali. Nah, tapi lah kerana kawan tu hajat, tolong juga. Itu namanya wakil juga. Wakil untuk dia beli barang kita. Masya Allah. Nah, tu dua kalau naik pasar raya tu, UTC ke apa nama, kena ada meja kat tepi tu. Wakil insuran, wakil takaful, wakil etika, wakil tuan-tuan. Nah, macam-macam. Kesemuanya adalah sistem wakalah. Saya bila melihat tajuk ni, saya rasa Masya Allah besar tajuk ni, kerana dia melibatkan kesemua aktiviti manusia keseluruhannya. Baik, baca. Bila disebut perkara yang menerima ganti, tidak termasuk sembahyang dan puasa. Ini tak boleh. Okey, wakil mana apa? Kita patut buat sendiri. Tapi kita rasa tak mau, wakil kat orang tolong buat pipi atas. Boleh. Tapi ada pantang larang. Ada benda tak boleh ganti. Mau tak mau kena buat sendiri. Iaitulah, kalau buat ibadat,
semayang dengan puasa. Tuan-tuan bayangkan noh, kalau kata semayang boleh wakil. Nampak tak? Yang teruk kali tu imam. Tu imam saya tak larat ni hari ni. Panas ke habar kuat hari dua ni. Tu imam semayang bagi pihak saya tu macam mana? Okey kat saya. Wakil. Tu imam boleh kot. Tuan-tuan. Contoh. Nah. Lelaki dengan bini. Tuan-tuan balik buat pendang apa semua ni. Teh jugalah. Nak duk menabuk apa semua ni. Mesti panas pula nama sekalian. Balik-balik. Nah. Maghrib dah. Nah, bini pun dah pakai ketelekong nak mayang dah. Tayang, tolong mayang sat. Bang okey kat yang. Siapa bang tak larat, boleh menang. Noh, tuan-tuan. Kalau boleh wakil semayang agak-agak jadi lagu tu dah. Saya tanya apilah. Agak-agak. Tu imam kata, "Hang nak okey apa aku? Aku pun okey kat anak aku." Badai. Nah, nampak lah ni. Bini kata, "Abang wakil kat cik ke?" "Cik baru nak wakil kat long kita. Mayang bagi pihak cik." Dia pakat dia wakil belakang pakai tak mayang. Nampak lah ni. Tapi sebab dia ada pantang larangnya, ada bab-bab tertentu tak boleh diwakilkan. Tuan-tuan, Mekah buat haji badal tu, itu gantilah tu. Wakil, 3,500 orang sanggup bayar tu. Mak kata semayang boleh wakil dengan bayar tuan. Dia minta RM10, tak apa, pejam mata pergi lah. Syari baru RM50. Darangan 9, baru tengah RM2,000. Dia tak apa lagi tengah RM2,000. Boleh berjalan biar kata. Tak kena semayang lah. Sebab apa? Nu dah upah orang tu. Wakil dengan upah. Tuan-tuan, tapi Islam tak benarkan. Semayang ini seperti akidah. Mau tak mau masing-masing kena buat sendiri. Wakil tak boleh. Yang kedua, puasa. Puasa pun tuan-tuan, tak boleh kita wakilkan orang. Allah, saya ada fikir kalau kata puasa boleh wakil, siapa yang nak puasa? Kalau kita puasa ni boleh wakil kepada orang ni, dia fikir siapa yang nak ambil wakil tu? Pasal apa? Pasal tak mau puasa belakang. Pasal apa ustaz? Sebab boleh wakil. Lelah kawahan nak terima wakil pun, dia tak aku pun nak wakil korang kalau boleh. Nah, tapi syarak tak benarkan. Cuma kalau berlaku kematian mak dan ayah. Jika mereka ada puasa-puasa yang tak terqadar sampai mati mereka, maka syarak benarkan selepas mati mereka untuk anak-anak tolong ganti puasa pak mak mereka kan, dengan kadar yang diyakini itulah jumlah hari puasa yang mereka tinggal. Boleh? Tapi setelah mati ya. Setelah mati. Baik. Itu makna wakil tuan-tuan. Terus. Orang yang menyerah disebut muwakil. Orang yang menerima serahan disebut wakil. Manakala perbuatan menyerah itu disebut wakalah. Ini terma aja, terma istilah. Ustaz, saya ni pak perempuan. Saya ni malah akad nikah sendiri. Saya nak wakil kat Tok Imam. Saya ni orang panggil apa? Muwakil. Muwakil. Ustaz, saya dah malah akad nikah sendiri anak saya. Saya bagi kat Tok Imam urusan tu. Tok Imam dia panggil apa? Tok Imam namanya wakil. Wakil hal yang buat kerja tu. Ustaz, saya serah tugas saya kat dia tu, dia panggil apa? Serahan itu namanya wakalah. Itu sahaja, bukan ada apa pun. Tuan-tuan serah, tuan-tuan akad serah kerja dekat orang namanya wakalah. Tuan-tuan yang serah tugas yang namanya muwakil. Orang yang terima wakil namanya wakil. Boleh. Nisbah pilihan raya. Tuan-tuan semua pengundi namanya muwakil. Calon yang menang namanya wakil. Kita pi pangkah dia tu, perbuatan pangkah namanya wakalah. Lebih kurang.
Boleh. Ya. Tentuan nak ambil kes lawan di mahkamah. Tentuan pergi jumpa lawyer, wahai lawyer. Saya nak minta nak wakil tuan, nanti tuan jadi nak peguam saya, kes saya. Jadi boleh kata boleh, dia kata boleh. Kita ni yang serah kes kita untuk peguam bela, bawa pergi mahkamah, kita ni namanya mewakil. Peguam bela tu yang kita bayar kat dia tu namanya wakil. Perbuatan kita pergi akad dengan dia serah tugas tu namanya wakalah. Boleh kau nak? Boleh lagu tu. Baik. Terus. Tiap-tiap perkara yang manusia harus mengerjakan dengan sendiri, haruslah, bolehlah perkara itu diwakilkan kepada orang lain, atau ia menjadi wakil pula daripada orang lain itu. Dia nak habak gini. Kalau urusan tu kita boleh buat sendiri, tak wajib buat sendiri. Kita boleh buat sendiri, tak wajib buat sendiri. Saya ulanglah. Kalau urusan tu kita boleh buat sendiri, bukan wajib buat sendiri, maka urusan itu boleh kita wakil dekat orang lain buat bagi pihak kita. Boleh. Tapi kalau benda tu wajib kita buat sendiri dan tak boleh diwakilkan, tak boleh. Mesti kena buat sendiri. Ada pengecualian. Hari nampak macam contoh tu macam tak menarik lah. Contoh suami isteri menikah yang sah. Seorang duduk tuan-tuan sebarang laut. Lelaki tu sedang buat contoh lah. Sedang buat apa nama pengajian sambung belajar di mana-mana kah. Di USA kah, Australia kah, saya tak kira lah. Boleh. Bini duduk di kampung. Ni hang aku wakil kan, boleh tak? Hang aku wakil hang duduk dengan bini aku, siap boleh tak? Abu. Jadi apa saja yang halal atau suami isteri, aku bagi ke hang kuasa tu. Nak duduk dengan bini aku ke, nak hidup sekali ke, boleh boleh boleh. Nah, kalau pejabat agama tanya, kata hang wakil aku. Oh, tuan-tuan, ini mengarut. Tak boleh eh? Zina nama dia. Ya, tuan-tuan, kawan ni betul-betul pasal kata tak tahu agama. Hak lelaki pun buta agama. Bini pun serupa sahaja. Nah, dia pun terima. Terima kasih eh. Nah, aku boring-boring boleh agak pergi duduk teman rumah hang, teman bini hang. Contoh tuan-tuan. Nah, jabat agama mai dah serbu atas tuan-tuan report orang ramai. Mai cukup dia kata, "Mu siapa? Dia siapa?" Saya kawan lelaki dia. Pasal apa duduk sekali? Pasal apa? Gini-gini. Saya ni lelaki dia wakil saya. Suami duduk dengan bini dia. Saya ni adalah suami dia. Segi wakil. Tuan-tuan panjang cerita. Tak boleh. Pasal apa dia berhujah macam tu? Dengar molek. Dengar molek. Dengar. Wakil dan orang yang mewakilkan dianggap pihak yang satu. Faham? Wakil-wakil. Agents. Dengan yang mewakilkan. Mereka dua ni dianggap macam satu orang. Di segi apa? Segi kuasa berurusan. Nampak ke tak? Contoh yang tadi. Bila bapa perempuan dah wakil Tok Imam, wakil untuk kahwinkan anak dia, maka Tok Imam ni yang terima lantikan wakil itu, dia tu dengan pak perempuan tadi nisbah kuasa menikah serupa. Macam dia panggil peturun kuasa. Bukan agih kuasa, peturun kuasa. Tok Imam pun akad nikah, saya yang berwakil walikan gini-gini mengawinkan anak wakil saya dengan ini-ini, dengan gini-gini. Pengantin lelaki pun tanya, nak tanya Tok Imam tak? Tok Imam dengan pak pengantin perempuan ni sakut kat mana?
Kan? Bolehkah Tok Imam tolong akad nikah ganti pak bini saya ni? Ataupun pak dengan perempuan? Tok Imam kata, wakil dan orang yang mewakilkan dianggap seorang yang sama. Tak perlu tanya lah. Orang tuan Tok Imam kita wakil siapa-siapa, bagi kad bagi Kuan Kenuri. Dia tu pun tuan lah, lepas asak kat setak mutulah pusing kampung. Pasal apa? Nak panggil Kenuri rumah Tok Imam. Pasal apa? Tok Imam wakil kat dia, panggil Kenuri. Dia pun pilih tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni terima wakil pada Tok Imam. Nah, untuk panggil Kenuri rumah Tok Imam. Sekian-sekian teh. Ini kad sebagai panama bukti dia. Tengok-tengok. Nama Tok Imam dah. Tengok alamat ni nama Tok Imam dah. Nama pengantin anak Tok Imam dah. Telepon Tok Imam pula. Kewali. Nak kena jemput ni. Assalamualaikum Tok Imam. Ni nak tanya, betul ke rumah Tok Imam nak Kenuri ni? Awak tadi ada mai pengenuri kata Tok Imam wakil ke dia? Nampak ni. Tak perlulah. Tak payah sampai tarah lagu tu. Tok Imam kata, hang lagu tu pun tanya. Kalau aku tak okey ke dia, takkan dia pergi panggil pandai-pandai aku? Dahlah saya bukan apa. Saya ni takut makan syubhat ke apa ke esok ni. Maka saya nak tanya Tok Imam balik lah. Tak perlu. Tak perlu. Pasal apa? Wakalah ini bermaksud turun kuasa. Turun kuasa. Beri kuasa. Baik, clear lah tuan-tuan dan sekalian. Atau menjadi wakil pula daripada orang yang lain. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat tu lah kot. InsyaAllah tuan-tuan, ke depan, bulan depan, pertemuan akhir sebelum Ramadan, kita akan baca rukun wakalah itu berapa dan apa. Dia kena ada rukun dia. Tuan-tuan, dia kena ada rukun dia. Tiang seri dia kena ada. Cukup tiang ni, baru namanya wakalah. Tak cukup rukunnya, itu bukan wakalah. Tuan-tuan, tak apa, itu kita bawa pada pertemuan akan datang. Sedikit perkongsian, berkaitan Isra' Mi'raj. Tuan-tuan, saya dah cerita rata lah, tapi saya maklumat ini cerita sehari dua ni, di tempat-tempat yang saya berkuliah lah. Saja nak berkongsi. Cerita Isra' Mi'raj ini panjang, bukan semua. Saya ambil satu poin saja. Kemuskilan yang orang tanya, iaitu orang buat muskil Nabi semasa Isra' dan Mi'raj dengan jasad dan ruh sekali ataupun ruh sahaja. Ini persoalan ni. Kenapa dia tanya? Dia fikir, ish, kalau jasad dengan ruh nak sampai ke langit tujuh apa semua, tak lemah ke? No, takkan tak mati kot. Contoh, dia fikir cara otak dia tu. Kan? Tuan-tuan. Jadi ada kemuskilan. Malam Isra' Mi'raj itu, yang Isra' dan Mi'raj, jasad Nabi dengan roh sekali ataupun roh Nabi sahaja? Jasad tidak. Apa nak jawab? Ya, tuan-tuan. Apa nak jawab? Jawapannya begini. Ada tiga penghujahan. Yang sahih, Nabi Isra' dan Mi'raj dengan jasad dan roh sekaligus. Bukan roh sahaja. Maknanya Nabi malam tu, macam kita mai ke masjid lah. Dengan badan dan roh sekali. Bukan dengan roh sahaja, macam dalam mimpi. Bukan, bukan, bukan. Memang dengan jasad dan roh real. Macam tuan-tuan mai ke masjid malam ni dengan badan dan roh sekali. Secara sedar. Tuan-tuan, bukan mimpi dan sebagainya. Jawapan itulah tuan-tuan sekalian, maka disokong oleh tiga dalil. Ini saya nak kongsi ni. Dari pertama mungkin biasa-biasa. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah
Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dalam ayat itu ada perkataan bi'abdihi. Makna apa bi'abdihi? Hambanya. Kalimah abdi, hambanya, ni terjemahannya ialah tuan diambil perkataan kalimah abdun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abd maknanya hamba. Perkataan abdun, hamba itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada jasad dan roh. Tentu saya ingat dulu istilah hamba abdi. Hamba abdi. Yang daripada jual ke pasar malam dulu ni. Orang. Nah, jadi hamba abdi. Ikut istilah fiqah tuan-tuan bos sekalian. Hamba abdi ini dia separuh orang, separuh barang. Sebab tu dia boleh dijual macam barang. Tetapi dia kena sembahyang macam orang. Faham? Bila sebut hamba abdi, dia merujuk kepada apa? Jasad dan roh yang ada. Bukan roh sahaja. Selesai. Itu hujah yang saya rasa semua pekat tahu belakang. Cuma dalil yang kedua ni agak menarik. Bagaimana kita nak menyabitkan bahawa Nabi memang Isra' Mi'raj dengan jasad dan roh sekali? Ialah dengan adanya tunggangan borak. Contoh fikir saat seminit. Kerana ada borak inilah, ada tunggangan namanya borak inilah, dalil kata Nabi Isra' Mi'raj dengan jasad dan roh. Bukan roh sahaja. Persiapa? Ha? Apa kaitan borak dengan Nabi Isra' dengan jasad dan roh? Jawapannya senang. Iaitu, tuan-tuan, tabiinya. Kenderaan ini, dia akan bawa siapa? Bawa jasad dan roh. Roh tak naik kenderaan. Yang naik kenderaan, jasad dan roh. Contoh paling real, tuan-tuan sendirilah naik motor, tuan-tuan naik kereta. Betul tak? Tuan-tuan tak nak jumpa setakat ni, tuan-tuan tak nak jumpa, tuan-tuan naik motor, dia berselisih dengan kereta kamu tu. Tuan-tuan tengok, laju kereta ni. Tengok-tengok tak ada orang bawa kereta tu, tuan-tuan. Tak jumpa lagi setakat lah ni. Hak cerita mengusik tajuk lain, tu bahawanya apa tu. Nah, setakat ni lah umur saya lah tuan-tuan. Lepas tu ustaz yang cakap kemah kan. Sekejap lagi dia main usik ustaz, naya kot. Tak apalah kau nak berlaku, nak buat kau terima tuan-tuan sekalian. Tapi nak habak kata, tak jumpa lagi kenderaan tuan, berjalan tanpa ada jasad yang dibawa. Betul kan? Ha, jadi bahasa mudah kata, kenderaan itu selayaknya yang naik atasnya ialah jasad dan roh. Bukan roh sahaja. Borak itu tunggangan, maka yang naik malam tu Nabi kita Muhammad dengan jasad dan roh. Tentuan kita untuk baca cerita nah, kematian. Bila mati kita, diangkat roh kita, dikeluarkan roh kita daripada badan, cerita tak naik kenderaan ke apa? Tak ada. Roh tak naik kenderaan. Satu. Baik. Berapa hujah dah? Dua lah. Dua. Baik, yang terakhir tuan-tuan sekalian, bukti mengatakan bahawa Nabi Isra' Mi'raj dengan jasad dan ruh serentak ialah apabila berlakunya penolakan cerita oleh kafir Quraisy. Bila puak kafir tolak, tak percaya cerita tu, duk kata bahonglah, bohonglah, tipulah, dusta, maka penolakan itu adalah bukti kata Nabi Isra' dan Mi'raj dengan jasad dan roh. Depa tak percaya tu. Faham tak ni?
Depa tak percaya cerita Isra Mikraj, itulah dalil kata Nabi Isra dan Mikraj dengan jasad dan roh, bukan roh sahaja. Tuan-tuan fikir tak seminit, kok mana kaitan dia? Fikir seminit. Tak mau fikir. Tuan-tuan. Fikir macam mana ustaz? Saya tak pernah faham. Orang kafir bila tolak cerita Isra Mikraj ni, itulah dalil kata Nabi Isra dengan jasad dan roh, bukan roh sahaja. Mudah sahaja cerita dia lagu ni. Saya buat andaian cerita yang tak berlaku, yang berlaku lagu lain, tapi nak bagi faham sahaja. Kalau malam Isra Mikraj tu, nah, Nabi yang dikhabarkan sama ada duduk depan Hadim pintu Kaabah ataupun depan Hijaz, belakang Hijaz Ismail, ada dua cerita. Kalau malam tu Nabi, jasad Nabi duduk di situ maghrib sampai ke subuh, jasad tu duduk situ tak pergi ke mana-mana, orang tengok ada, tengok ada, tengok ada sampai ke subuh. Tiba-tiba esok tu Nabi cerita Isra Mikraj. Depa nak tolak tak cerita tu? Dalam diandaikan, diandaikan malam tu jasad Nabi duduk situ, duduk nampak eh. Nah, duduk nampak daripada maghrib sampai ke subuh esok, duduk situlah jasad Nabi. Tiba-tiba esok Nabi cerita Isra Mikraj. Agak-agak pak kafir ni nak tolak ke nak percaya? Nah, tuan-tuan malah fikir, empat ni kira apa ustaz, tolak belakang. Bukan lagu tu. Maksud saya, kalau jasad Nabi duduk situ maghrib sampai ke subuh, dia nampak cokoh itu kata orang Kedah. Esok Nabi cerita Isra Mikraj, dia pun kata, biasalah, mimpi lah tu. Dah jasad tu ada situ, tak pergi ke mana. Tiba cerita Isra Mikraj, dia bahabak-bahabak. Tu mimpi lah tu. Kita mimpi lebih tu lagi. Mimpi apa? Mimpi menikah dua. Macam-macam lah, tuan-tuan. Oh, tuan-tuan, cek-cek seorang tu je pun. Tapi nak habak mimpi ni tuan, macam-macam. Cerita Isra Mikraj. Dia kata, biasa, saya mimpi menikah empat tu. Oh, tuan-tuan. Mimpi dah lah. Jaga-jaga tuan, seorang tu je duduk sebelah. Nah, tu pun cubik apa. Abang sebut nama apa tadi ni, tuan-tuan. Kita mimpi ya. Nah, maknanya tuan, kalau jasad Nabi duduk tentu, esok Nabi cerita Isra Mikraj, kompon mereka tak akan kata apa. Mereka faham kata apa? Tu mimpi sahaja. Boleh? Tapi malam tu Nabi tak nampak kelibat baginda. Nah, malam tu tak nampak kelibat di Mekah. Hilang turih Nabi. Jasad Nabi tak kelihatan. Badan Nabi tak nampak pusing ke Mekah. Faham tak ni? Ini Nabi hilang daripada penglihatan. Tiba-tiba esok tuan-tuan, Nabi kata dia Isra dan Mi'raj. Dia kata bohong, takkan kot, takkan badan macam kita ni boleh pi jarak jauh masa singkat. Bohong, bohong. Nampak tak ni? Bila mereka tak percaya Isra dan Mi'raj, dalil kata Nabi Isra dengan jasad dan roh sekali, bukan roh sahaja. Saya tu bila baca hujah ni, saya fikir Allah, cerdiknya tutup guru kita, ulama kita, nah, berhujah dan setiap isu dan kemuskilan yang ditimbulkan. Dan fikir, kita pun tak sampai fikir macam mana fikir. Hujah pertama standard lah, bi'abdihi tu selesai. Hujah kedua tu, ada borak mana jasad dan roh yang naik. Hujah ketiga lagi sekan. Bila puak kami kata tolak cerita Isra Mikraj, tak percaya, dia kata bohong apa semua. Dalil kata itulah jasad dan roh serentak yang Isra Mikraj, bukan roh sahaja. Oh, cerdik tuan. Nah, itulah ilmu balan tuan ulama kita. Nah, baik, saya rasa cukup setakat cukup. Tuan-tuan sekalian, gendang sudah. Tuan-tuan, SOP pun sudah satu jam dah. Nah, cukup setakat itulah untuk malam ni. InsyaAllah ta'ala ada rezeki bertemu lagi selepas ini. Tuan-tuan, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma dzukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.